Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS kini bersiap siaga menghadapi sebarang bencana banjir pada musim Tengkujuh atau monsun Timur Laut. Pengerusi JPBN yang juga Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata semua agensi di setiap daerah juga telah diarahkan untuk bersiap sedia digerak aturkan pada bila-bila masa. Katanya sejumlah 6,705 anggota dari 8 agensi kerajaan akan terlibat, manakala dari segi aset sejumlah 286 bot, 115 lori, 247 kereta pacuan 4 roda, 3 helikopter dan 3 kenderaan amfibia akan digunakan semasa misi menyelamat. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata demikian pada sidang media Kuching hari ini. Kita ada 621 buah pusat pemindahan sementara, 625. Ada tambahan ke tadi? There will be tambahan from time to time. As time is, timing. And then that can take about the capacity 185,000 Hansa, kalau diperlukan. Jadi kalau kita perlu tempat PPS baru, pusat pemindahan sementara baru, kita boleh sediakan. Yang penting adalah masa-masa ada tempat untuk pindah. Jadi nasihat kita kepada rakyat, terus berjaga-jaga, khususnya mereka yang duduk di tempat yang sentiasa kena banjir. And one of the most important aspect is that apabila ada pergerakan untuk minta mereka berpindah, kita minta mereka berpindah secepat yang mungkin. Jangan tunggu air sampai bumbung baru mau pindah.